4. Ya anak, la sabila, tak ada jalan bagimu mendapatkan azab sebelah kanan mayat. Sebab di sini kami yang menjaga ibadah puasanya mayat. Azab berangkat, datang ke kiri. Kata ibadah haji, ya anak, la sabila, tak ada jalan bagimu mendatangkan azab sebelah kiri. Yang menjaga di sini kami ibadah hajinya. Datang ke kaki. Ibu surat menjawab seperti itu juga. Azab berangkat, kita aman dalam kubur. Tetapi kalau tak dapat, mayat berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila jalin qarib fa saddaq tawakum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, ilahi Rabbi, saya tak sanggup menahan azabmu ya Allah. Tambah lagi umurku ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Seandainya aku kembali ya Allah, fa saddaq, saya rajin bersedekah, minas salihin, saya rajin salat ya Allah, tapi apa daya, sesal kemudian tak ada gunanya. Betul? Betul? Kata orang kampung saya apa? Kata orang Minang, kalau tak sanggup menang azab di kubur, minta balik lagi ke dunia, tapi jadi babi. Jadi babi. Jadi babi mati. Jadi ular. Jadi ular mati, jadi semut, habis cerita. Hukum Allah tak segampang itu, Pak. Tak semudah itu. Oh, tak sanggup menang azab, jadi babi, oke. Jadi ular, oke. Jadi semut, oke. Tak tahu lagi neraka, apa salah? Tetapi bukan seperti itu azab Allah. Walaupun dia kembali ke dunia seperti babi, yang namun dia tetap kena azab di kubur oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham? Muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi dioperasi mulai dari kerongkongan atau di tenggorokan. Tenggorokan sampai ke mapusar sedikit. Kenapa dari sini mulai? Karena kerongkongan manusia ini besarnya semua lewat. Lalu lewat semen lewat. Besi angker lewat. Aspal lewat. Koral lewat. Tanah timbunan lewat. Hasil judi lewat. Hasil togel lewat. Tadi malam ibu mimpi. Mimpi apa, Bu? Mimpi aku, Pak. Mimpi apa? Tidak dua, yo. Empat dua, deh. Dua, yo, empat dua. Mimpi apa, Bu? Aku mimpi, Pak. Dikit anjing. Wah, anjing 11. Bu, kalau ibu dikasih bapak uang togel, mau lah, Bu? Mau enggak? Mau enggak? Galak tak? Uang loh. Duit. Bapak menang togel 2,5 juta. Dikasih ibu 2 juta. Galak tak? Galak dari mana tak? Ruki. Ini perlu kita bersihkan. Lalu dikeluarkan hati Nabi Muhammad, dicuci dengan air telaga zam-zam 3 kali, dibuangkan segumpal darah hitam yang berada di hati Nabi Muhammad yang bernama Alaqatus Saudah. Alakah darah saudah hitam, darah yang hitam namanya MP2, istana setan. Apabila MP2 ini pecah, setan berkeliaran. Setan berkeliaran, orang ini pergi setan. Pemarah. Oleh karena
itu perlu hati kita bersihkan, sebab Nabi Muhammad akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menjemput salat 5 waktu sehari semalam. Kita salat hati tak bersih, salatnya tak khusyuk, sebab salat media online dengan Allah. Betul? Salat media online dengan Allah. Hati ini signal atau jaringan sinyal. Kalau kita video call, signalnya tak baik, putus-putus. Betul tak? Kita video call, signal tak bagus. Badai datang, lampu mati, signal tak baik, kita nelpon putus-putus, video ini dah hilang. Begitu juga sholat. Kalau hatinya tak baik, kita sholat Allahu Akbar. Ini melayangnya, melayang. Lebaran mau datang, Bismillahirrahmanirrahim. Seluruhnya mahal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menangnya perpuluhnya presiden. Murah kalau Maliki Yaumidin Jokowi susah. Ya karena kudu ya karena setahin tumbang aja Jokowi. Kita bersih, sebab hati ini signal, perlu perbaikan, perlu kita luruskan. Kalau hatinya tak baik, sholatnya pun tak khusyuk. Iya gak Pak? Betul gak? Perlu hati kita bersihkan. Karena kata Allah, yauma la yanfa'u malun wa la banun ila man ata Allah bi qalbin salim. Suatu hari nanti takkan dinilai oleh Allah harta bendamu, tak dinilai oleh Allah jabatanmu, tak dinilai oleh Allah pangkatmu. Siapapun kamu, apapun jabatanmu, harta benda kamu banyak, kamu cantik jelita, tak diperlukan oleh Allah. Tetapi yang dinilai oleh Allah, ila man atallaha biqalbin salim. Yang dinilai oleh Allah, hati yang sejatan, hati yang khusyuk, hati yang tawadhu, hati yang mukmin, hati yang muslim, hati yang tawakal, hati yang bertakwa, yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperlukan oleh Allah. Nah, oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu, karena kata Nabi Muhammad, as-salatu mi'rajul lil ummati. Hadis kedua, as-salatu mi'rajul lil mukminin. Salat adalah mi'rajnya bagi umatku, kata Nabi Muhammad. Hadis kedua sama sahih, salat adalah mi'rajnya bagi orang yang mukmin. Seharusnya kita tahu bapak-bapak ibu-ibu, salat kita harus bersih, salat kita harus tawadhu, salat kita harus khusyuk. Kenapa demikian? Benahi hati terlebih dahulu, benahi jiwa terlebih dahulu. Karena yang perlu kita bersihkan tiga macam. Yang pertama, bersihkan tubuh. Yang kedua, bersihkan hati. Yang ketiga, bersihkan jiwa. Insya Allah, tubuh suci, hati suci, jiwa suci, insya Allah masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tiga macam kita sucikan. Insya Allah nanti malam kita kupas pengajiannya. Masalah mensucikan jiwa, hati dan tubuh, insya Allah nanti malam kita kupas bagaimana cara membersihkan jiwa, cara membersihkan hati, cara mensucikan tubuh bagaimana. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada bapak ibu. Kalau tak, dosa kita banyak, dosa banyak, maksiat banyak, kita mati belum dapat ampunan. Wallahu a'lam, nanti kalam, nanti habis oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Perlu tubuh kita sucikan, hati kita sucikan, jiwa kita sucikan. Yang tiga sudah mantap, dasarnya ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sama banyak umur, nanti malam saya kupas bapak-bapak ibu-ibu. Insyaallah.
Karena waktu yang membatas kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, asal sudah masuk. Kalau ada yang ingin bertanya, insya Allah saya jawab. Kalau tak ada, kita tutup. Ada yang bertanya, Bu? Ada? Ada yang bertanya? Ina? Ada? Silakan. Diri, Bu. Pertanyaannya begini, Pak. Tadi kan waktu saya menyimak tadi kan Pak Ustaz mengatakan bahwa di kepala masalah sholat ya, Pak ya. Terus di tangan kanan masalah puasa, di tangan kiri haji. Sementara yang di sini bapak-bapak dan ibu-ibunya belum tentu haji semua. Seandainya kita kan belum tahu kapan apa kita akan meninggal dunia. Seandainya kalau kita meninggal dunia belum dalam keadaan haji, itu bagaimana, Pak? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Ibu tadi bertanya, menyimak penelitian yang saya sampaikan, di kepala yang menjaga adalah sholat, sebelah kanan yang menjaga puasa Ramadan atau puasa sunnah, sebelah kiri menjaga ibadah haji, di kaki ibadah sunnah yang lain, gitu. Tetapi bagaimana kalau kita tak punya duit materi keadaan untuk naik haji? Cuman no caro, no. Kita meninggal, lalu azab datang di sini. Habis kita. Iya, habis kita. Jawabannya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan, salatku ya Allah, rukun hajiku ya Allah, orang yang salat lengkap, puasa masuk, rukun hajinya masuk, semua masuk, jaga salatnya. Jelas? Walaupun tak naik haji, kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguh salatku ya Allah, rukun hajiku ya Allah, orang yang salat masuk dalam. Puasa masuk, haji masuk. Tolong salat perbaiki. Jelas? Salat perbaiki. Jangan waktu banyak uang bangat. Tak ada uang. Jangan. Orang beriman itu sama. Banyak uang, tak ada uang, tetap konsisten, tetap stabil, tetap istiqamah. Dasarnya hatinya ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, cukup sedemikian. Salah jangan saya minta maaf. Subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.